Honda Beat adalah motor metik sejuta umat dengan harga yang sangat murah. Honda dikabarkan telah merilis tipe terbaru dari Honda Beat dengan desain dan fitur yang total baru. Bahkan, Honda Beat versi terbaru tersebut dikabarkan memiliki spesifikasi mesin yang lebih tinggi dibanding dengan Honda Beat versi lama. Seperti apa wujud dari Honda Beat versi terbaru tersebut? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel Osi Auto, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yaps, skutik Honda Beat versi terbaru ini, memiliki model yang mirip dengan Honda Vario series, di antaranya sudah memakai lampu utama berbasis LED. Panel instrumennya pun juga canggih, yaitu full digital mulai dari speedometer sampai pengukur bensin. Motor Honda ini memiliki tampilan yang keren dan sporty dengan desain khas Honda Matic. Dan skutik ini bisa dibilang adalah Honda Beat 125 karena memiliki dimensi yang hampir sama dengan Honda Beat. Tampilan Honda Beat 125 ini pada dasarnya memiliki khas skutik Honda. Pada bagian depan dihiasi dengan lampu model kembar cukup besar yang jadi center point. Kemudian sin besar di bagian samping, juga menjadi identitas tersendiri. Bagian bodi samping mengikuti desain bagian depan, dan lampu belakang yang terlihat sporty. Jika di luar negeri, skutik ini familiar dengan julukan Honda Elite 125. Honda Elite 125 atau Honda Beat 125 ini, ternyata laris manis di pasaran. Per bulan Juni kemarin, Honda Elite 125 menguasai 60% pasar motor matic entry level di beberapa negara, termasuk Brazil dan India. Honda Elite 125 ini dibekali mesin 4 tak silinder tunggal, berkapasitas 124,9 cc berpendingin udara. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 9,34 dk pada 7.500 rpm dan torsi puncak sebesar 10,29 newton pada 6.000 rpm. Honda Elite 125 ini mempunyai ukuran ban depan 12 inci dan ban belakang 10 inci serta tangki bensin 6,4 liter. Sayangnya, skutik yang diperkirakan bakal menjadi Honda Beat 125 ini, hanya tersedia fitur CBS atau Chimney Brake System. Untuk harga, skutik Honda ini dijual lebih mahal dari Honda Vario 125, yang dijual di Indonesia. Yaps, Honda Elite 125 ini, dibanderol dengan harga sekitar 26,5 jutaan rupiah. Bagaimana, apakah kalian setuju, jika skutik ini menjadi the next Honda Beat 125? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Osi Auto, sampai jumpa di video berikutnya.